teman-teman, saya sekarang berdiri di tengah Kraus Plain, persis di depan apartemen saya, dan square ini atau taman ini berada di tengah kota Rotterdam. Nah, tampak di depan itu adalah tren stasiun Rotterdam Central. Dan ini sebelah kiri adalah apartemen saya. Dan di belakang apartemen saya itu nampak gedung besar, itu semuanya office building. Nah, jalan masuk ini adalah Chinatown-nya Rotterdam, dan nampak di depan itu adalah Vietnam Restaurant, dan dari jauh sana ada dua Asian Supermarket, dan yang di pojok ini adalah Chinese Restaurant. Nah, nampak jalan ini sebelah kiri adalah Mangusberg, sebelah kanan Westersingel, dan jalan ini menuju ke Vierhaven dan sebagainya. Nah, di depan ini adalah apartemen yang mempunyai desain unik, namanya apartemen Calypso, yang letaknya juga di Kraus Plain. Dan sebelah ini adalah gedung bioskop, yang ada 7 bioskop di sini. Ada bioskop IMAX-nya juga. Sebelahnya ini adalah The Dulen Concert Hall. Di sini semua musik diselenggarakan di sini. Ada klasik musik, ada pop musik, red sofa musik, jazz dan sebagainya dari seluruh dunia. Dan di atasnya ini adalah sekolah konservatorium musik, dance dan sirkus yang berada di Rotterdam. Nah, sekarang saya akan berjalan menuju railway station, yaitu stasiun keretanya Rotterdam Central. Nah, ini ada pameran foto, dan itu sudah tampak Central Station Rotterdam. Nah, ini stalinya sepeda, yang orang yang akan naik tren yang tanpa bayar, jadi gratis di situ. Dan ini stalinya sepeda yang berada di bawah dari Central Station dan mesti bayar di sini. Nah, ini Delft Support Building, yang dulu gedungnya ING, itu bank ING, dan ini semuanya office building. Dan sebelah kanan itu adalah Marriott Hotel, dan ini kru televisi. Dan sekarang saya masuk ke halnya Central Station. Nah, ini saya sudah masuk di Station Hall, dan nampak kaca besar di atas adalah ya LED televisi yang mempromosikan mengenai Rotterdam. Nah, itu toko fan shop dari sepak bola Feyenoord Rotterdam. Dan itu pintu masuk ke haltenya metro yang berada di bawah Station Hall ini. Dan semua informasi berada di sebelah kanan. Thank you.
sekarang saya keluar ke arah kiri dari Central Station. Di sini ada tram stop, ya, tempat haltenya tram berhenti. Nah, itu ada yang berangkat, dan ini nampak dari jauh ini Holland Casino, yaitu kasino kedua terbesar di Belanda. Dan ini adalah gedung Central Plaza. Nah, sekarang saya akan masuk gedung Central Plaza. Ya, karena pandemi, mungkin tidak ada toko buka atau restoran tutup. Tapi saya akan ambil videonya biar kalian tahu apa di dalamnya Central Plaza ini. Nah, ini Gallery Kitchen. Sebelah kanan ini Italian Restoran juga. Sebelah kiri ini Sigaran Bur, yaitu yang menjual rokok dan macam-macam kado dan sebagainya. Oh, saya mau beli lutuk di sebelah sini. Ya, ini ada formulir lutuknya. Ini saya sedang mengisi lutuk. Mudah-mudahan hari Sabtu, kebetulan Sabtu lusa, bisa menang ya. Goedemiddag mevrouw. Dag, tot ziens. Dag. Pintu masuk Holland Casino dari belakang.